Pahang, Jabatan Perikanan Negeri Pahang, Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Pahang, serta institusi pengajian institusi penyelidikan perhutanan iaitu FRIP. Pelepasan bagi menambah sumber perikanan air tawar, pemulihan tebing Tasik Cini dan pemulihan teratai. Kerajaan sebarang bentuk pembangunan selain daripada tujuan penyelidikan di Tasik Cini untuk mengekalkan kawasan tersebut sebagai Taman Hutan Negeri dan juga dikenali sebagai Tapak Reserve Biosfera pertama di Malaysia di bawah program Man and Biosfera MAB, United Nations for Educational, Scientific and Culture Organization, UNESCO. Hutan, pokok-pokok, flora dan fauna dapat kita jaga dengan baik. Dan kita nak pastikan bahawa Tasik Cini ini, seperti yang dinyatakan oleh Yang Amat Berhormat tadi, bahawa kita nak wariskan kepada generasi akan datang. Jadi kita pinjam. Apa yang kita ada ni kita pinjam. Jadi apabila kita pinjam, Yang Amat Elip Tua, kita kena jaga baik-baiklah. Janganlah kita pinjam, kita jahanamkan. Itu orang punya. Kita kena ingat, itu orang punya. Kita kena jaga baik-baik. Terima kasih. 3 tahun yang lepas, apabila kita, apa namanya, kehadiran pelancong kurang. Dan kita tahu bahawa antara sebabnya adalah ya, kawasan tersebut tidak dijaga. Walau bagaimanapun, Yang Amat Berhormat Menteri Besar telah mengambil ketetapan. Pertamanya, kita perbesarkan kawasan reserve hutan dulu. Okay. Yang keduanya, kita pastikan bahawa infrastruktur dan juga accessibility dapat ya, terdapat dengan apa nama terdapat dan ianya di dalam keadaan yang baik. Dan yang ketiganya, kita nak pastikan yang dinyatakan oleh Wakil Cini tadi beroperasi mengikut apa yang diperlukan. Jadi kemudian Yang Amat Dato' Sri bolehlah kita meneruskan promosi kita. Dan sememangnya ramai yang dipertua bahawa orang suka dengan Tasik Cini ini kerana Tasik Cini ini juga sinonim. Ya. Selain daripada kawasan Man Biosfera yang terbesar di negara ini yang telah diiktiraf oleh UNESCO, tetapi ia juga adalah merupakan satu kawasan yang punya legenda yang tersendiri. Jadi pemulihan diteruskan dan insyaAllah kita dari masa ke semasa kita akan cuba mempromosi. Kerana kita tidak mau promote kawasan tersebut jika kawasan tersebut juga tidak mampu untuk menerima pelancong yang datang ya, ataupun kawasan tersebut tidak seperti apa yang diharapkan oleh pelancong. Kerana dalam pelancongan ini kita sentiasa melaksanakan apa yang kita katakan sebagai carrying capacity, keupayaan dan kemampuan kawasan tersebut menerima pelancong datang mestilah bersesuaian dengan facilities dan keadaan kawasan tersebut. Terima kasih. Thank you.